Okey, kali ini saya akan lihat sebuah telefilm Melayu ke sini lah. Tajuk ni Hijab Pendosa, yang menampilkan barisan pelakon seperti Bel Ngasri dan JJ Elias, Jaja Elias. Yang menariknya, lakonan Bel Ngasri dia ialah watak serius, dramatic role lah. So bukan watak lawak yang biasa kita tonton dalam lakonan Bel Ngasri. Walaupun Bel Ngasri ni sebenarnya banyak range lakonan dia. Dia masa awal-awal masa berbudak dulu, masa remaja dulu, dia banyak berlakon watak nakal, watak serius, watak kendera, watak dramatik lah, watak yang bukan yang kita kenal sekarang sebagai Bakoba ke dalam karya-karya Ahmad Khalid ke. Orang ingat dia, orang tengok, orang kata dengar suara dia gelak. Kalau dia buat, dia buat garang ke, buat serius ke, tetap orang gelak. Tapi kita tengok dulu trailer Hijab Pendosa ni. Senang kan? Jadi pendosa macam kau. Kamu buat aku dalam rumah ni macam apa? Macam tukul! Bila dah tua, semua orang kesian. Ahmad Hijab! Kau tengok muka aku! Kau mesti kenal kan? Kau jangan datang sini lagi, tunjuk muka kau depan aku! Eh, kau pula! Sekarang yang dulu tu, semua dah terkatuk. Duit ni, ambil! Langsung tak pernah bahagiakan aku, anak kau. Tergamak kau kan? Tengking dekat bapak kau sendiri macam tu. Orang pandang aku jahat, Abah. Ya. Maafkan Abah. Kalau Abah tak nak kafian. Ini aku nak kan? Buat aku terbayang-bayang. Tangan yang melambaikan. Rindumu yang tak tertahan. Rasa macam trailer ni dah beri, dah tunjuk hampir keseluruhan cerita. Kita boleh nampak lah dengan siap apa hijab, apa lakonan Bakoba ni yang kena langgar kereta. Dan kita boleh nampak lah hijab ni macam mana masa zaman apa, zaman muda dia, masa zaman anak tu kecil lagi. Dia macam bapak yang tak tahu, kita faham lah bapak yang mungkin tak bertanggungjawab ke. So Jaja Elias ni bawa watak Safia yang berdendam dengan bapanya Hijab yang telah meninggalkan dia dan emaknya. Tu kalau tinggalkan mak dia, mungkin dia pergi apa, jumpa bini baru ke, ada sebab-sebab tentu lah. Lepas tu Hijab dia minta maaf bila apa, dia dah besar, dia apa, anak dia dah besar. Lepas tu kita boleh nampak lah dalam adegan-adegan tadi, trailer tadi, yang dia mula jadi macam permintaan sedekah, jadi gelandangan gitulah. Jadi Hijab dia minta maaf, tapi bukan semudah itu untuk Safia memaafkan seorang pendosa. So walaupun macam trailer tu dah tunjuk cerita dia macam mana, kita nak tengok juga macam mana Bel dia jadi total asshole, kita jadi bapak yang apa, yang tak boleh pakai lah gitu. Macam mana dia menjiwai watak tu. So nak kena tonton juga yang akan tayang pada hari raya pertama di Astro Ria jam 11 malam. So korang kena bookmark lah, kena masuk dalam agenda, tonton nanti. Okay, itu je lah. Itu je. Kita jumpa lagi. Sekian.